Halo, kembali lagi bersama kami di Abang Lego. Hari ini kita akan mereview Lego lagi dari City Series yaitu Stuntland. Ini Lego nomor 60323 dari City Series. Baru pertama kali ini kayaknya kita nge-review yang pesawat ya. Sebelum-sebelumnya kan lebih ke arah mobil, truk, dan lainnya. Di sini kita dapat aksesoris helm, helm untuk pilotnya. Dan orangnya tentu saja pilot ya yang naik pesawat. Lalu kap pilotnya bisa dibuka dan orangnya masuk ke dalamnya situ. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung buka aja ya. Gak sabar juga nih. Pengen lihat gimana. Oke, di dalamnya kita lihat ada manual book seperti biasa. Lalu ada parts kecilnya ini. Berikutnya parts besarnya, habis itu nggak ada lagi ya, kosong. Oke. Kalau gitu seperti biasa, ritual kita seperti biasa. Untuk memudahkan aku dalam identifikasi Lego mana yang aku butuhkan nanti berdasarkan manual book, aku akan memisahkan potongan-potongan Lego ini berdasarkan warna. Oke, kita mulai. Oke, selesai. Kalau gitu kita langsung mulai aja. Kita mulai susun stunt plane dari City Series. Ini bagian dasar pesawatnya kayaknya. Ini kemarin sebenarnya udah di review ketika aku live di TikTok. Nah, kalau pengen ngeliat review aku yang lebih cepet, jangan lupa follow TikTok aku ya. Karena di situ aku biasanya akan nge-live streaming saat aku sedang merakit Lego-Lego baru. Dan lalu nanti kemudiannya akan diedit dan dimasukkan ke YouTube. Nah, kalau kamu nggak sabar pengen lihat yang baru-baru, follow deh TikToknya. Aku sering live di situ kok. Ini bagian samping pesawat. Kita bikin engsel untuk jendela pesawatnya ini. Lalu lampu dari sayap pesawat. Dan kap pesawat. Proceed ke bagian roda. Rodanya di sini ada tiga ya. Dua besar di belakang dan satu kecil di depan. Dan orangnya beserta helmnya. Masukkan orangnya. And there you have it. Stunt plane dari City Series. Oke, ini pertama kali kita bikin yang dalam bentukan pesawat ya. Sebelum-sebelumnya kan kita bikinnya mobil, truk, dan lainnya. Dari sini detailnya juga bagus. Lego di sini juga pre-paint ya. Kita nggak ada stiker lagi di sini. Untuk bagian sayap belakang, buntut ini bisa di-adjust antara terbuka atau tertutup. Bagian exhaust juga dia bisa diputar-putar ya. Untuk roda berfungsi secara semestinya, mulus, tanpa ada kendala. Apakah kalian ada Lego yang ingin kami review?
tulis di kolom komentar. Subscribe channel kami agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru kami. Seperti biasa, sampai jumpa di video selanjutnya.